tampil bersama di acara komedi Lapor Pak yang tayang di Trans7. Adul dan Kiki Saputri dianggap kembaran. Anggapan tersebut bermula dari Wendy Cagur dan Andre Taulani, selaku host Lapor Pak. Wendy dan Andre merupakan rekan laman Adul di berbagai program komedi. Tidak hanya Wendy dan Andre yang menganggap Adul dan Kiki Saputri mirip, kini warganet turut menilai keduanya seperti seorang kembaran. Dalam unggahan cuplikan acara Lapor Pak di akun Instagram @laporpak_trans7, banyak warganet yang menyebut Adul dan Kiki Saputri kembaran. Sejumlah warganet turut menuliskan komentar unggahan soal Adul dan Kiki Saputri itu. Adul memiliki nama asli Abdul Latif. Adul lahir di Jakarta pada tanggal 8 Juli tahun 1983. Kini komedian berumur 37 tahun ini sudah memiliki seorang anak laki-laki. Adul pertama kali terkenal ketika membawakan sebuah acara komedi bersama Komeng. Tidak heran Adul identik dengan Komeng, begitu juga sebaliknya.